Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Dashboard kamera atau dashcam mobil merupakan perangkat yang semakin populer di kalangan pengendara saat ini. Selain untuk merekam momen perjalanan, dashcam juga dinilai memiliki fungsi keamanan yang cukup penting. Bahkan saat mobil tidak sedang digunakan, dashcam mobil tetap bisa merekam setiap peristiwa di sekitar jika mendeteksi adanya getaran. Nah, untuk kalian yang sedang mencari dashcam mobil murah namun berkualitas, berikut 5 rekomendasi dashcam mobil terbaik dengan fitur lengkap yang worth untuk dimiliki. Kira-kira apa aja? Let's check this out after this one. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib. Kalian bisa dapat diskon atau penawaran spesial lewat link pembelian di description box. Acroder Dashcam Car 1080p Night Vision. Rekomendasi dashcam murah terbaik yang pertama ada Acroder 1080p Night Vision. Dashboard kamera ini hadir dengan lensa f2.2 beresolusi 12MP untuk menangkap video berkualitas Full HD 1080p 30fps yang dilengkapi dengan fitur Night Vision yang mampu merekam jelas pada malam hari. Gak perlu khawatir dengan penyimpanan karena kamera mobil Acroder memiliki kapasitas 32GB yang dapat di-upgrade hingga 60GB untuk menampung hasil recording. Overall, Acroder Dashcam Car 1080p Night Vision yang dibanderol dengan harga Rp305.000 ini sangatlah cocok untuk kalian yang sedang mencari dashcam terjangkau namun punya fitur yang cukup lengkap. Link pembelian harga murah ada di description box ya. Seventymi Smart Dashcam 1S. Dashboard kamera mobil berikutnya datang dari brand besar Xiaomi yang merilis Seventymi Smart Dashcam 1S. Salah satu dashcam terlaris ini sudah didukung dengan Wi-Fi kontrol aplikasi seluler Android dan iOS yang memudahkan pengguna untuk melakukan pengaturan kamera melalui smartphone mereka. Seventymi 1S hadir dengan desain yang kompak yang dilengkapi dengan lensa sudut pandang 130 derajat dan dapat merekam video Full HD 1080p pada 30fps. Kualitas rekaman video yang dihasilkan oleh dashcam ini cukup baik dan juga jelas, bahkan di kondisi pencahayaan yang minim sekalipun. Selain itu, smart kamera ini juga dilengkapi dengan fitur G-Sensor yang secara otomatis akan menyimpan rekaman video ketika terjadi tabrakan atau benturan yang kuat. Dilengkapi teknologi AI terintegrasi dan sensor sensitivitas tinggi, Sony IMX307 Seventymi Smart Dashcam 1S dijual di pasaran dengan harga Rp689.000. DigiPi Mini Dashcam Kamera 1080p. DigiPi Mini Dashcam Kamera 1080p menjadi kamera dashboard mobil yang juga patut kalian pertimbangkan nih. Kamera ini dilengkapi lensa WDR41 yang dapat menyeimbangkan warna dan sumber cahaya yang berlebihan sehingga memastikan penglihatan semakin jelas. Lensa 12MP-nya juga mampu merekam sudut pandang 140 derajat yang menghasilkan video berkualitas Full HD 1080p pada 30fps. Kualitas rekaman video yang dihasilkan oleh dashcam ini cukup baik dan jelas, bahkan di kondisi pencahayaan minim maupun di malam hari loh. Fitur utama lain seperti G-Sensor, Wi-Fi connection, support memory up to 128GB, merekam suara, dan identifikasi nomor plat juga sudah tersemat pada kamera mobil yang satu ini. Gimana nih, tertarik? Well, untuk menikmati semua fitur canggih dari DigiPi Mini Dashcam Kamera 1080p ini, cukup siapkan budget sekitar Rp569.000 saja. Cek produk originalnya lewat link di description box. Lenovo V7 AHD Dual Camera.
Jika kalian sedang mencari kamera mobil yang bisa merekam dua sisi sekaligus, Lenovo V7 AHD Dual Camera jadi jawabannya. Dashcam yang satu ini memiliki desain seperti spion dengan layar IPS touchscreen 9,6 inch. Memiliki kamera utama beresolusi 1080p dengan sudut pandang 170 derajat dan kamera belakang dengan resolusi 720p dan angle 120 derajat akan menghasilkan rekaman dengan sudut pandang yang luas dan juga jelas. Gak sampai di situ, Lenovo juga telah membekalinya dengan kapasitas memori up to 128GB microSD. Keunggulan lain dari Lenovo V7 AHD Dual Camera Dashcam Core ini sudah memiliki G-Sensor yang akan secara otomatis merekam video ketika terjadi guncangan atau tabrakan. Lenovo V7 AHD Dual Camera Dashcam Core ini dibanderol dengan harga Rp1.199.000. Asdom PG16S 2K Core Dashcam. Jika resolusi Full HD dirasa belum cukup untuk memuaskan kebutuhan kalian, Asdom hadir dengan dashcam seri PG16S yang mampu merekam video berkualitas 2K pada 25fps. Seperti dashcam sebelumnya, kamera yang satu ini juga memiliki dual kamera, yakni 1440p untuk kamera depan dan 1080p untuk kamera belakang. Dengan disediakannya layar IPS touchscreen 11 inch, maka kalian akan semakin jelas dalam melihat hasil rekamannya. Mantap banget kan? Fitur dari dashboard kamera ini juga komplit, seperti night vision, G-sensor, loop recording, dan microphone. Keunggulan lain seperti GPS dan parking assistant juga telah disematkan pada kamera andalan Asdom ini. Support memory up to 128GB Asdom PG16S 2K Core Dashcam dilepas di pasaran dengan harga Rp1.699.000. Cek detail produknya lewat link pembelian di description box. Well, itu dia 5 rekomendasi dashcam mobil berkualitas dengan berbagai fitur canggihnya. As a reminder, lengkapi keamanan mobil dengan dashcam terbaik pilihan kalian ya. Anyway, selamat memilih. Itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.